Guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, terus juga cukup. Insya Allah. Kabar baik buat teman-teman semua dimanapun berada, buat teman-teman, buat subscriber gue dimanapun berada, baik yang baru datang di channel gue atau yang udah lama subscribe, terima kasih banyak. Karena ya berkat teman-teman juga, kurang lebihnya channel gue bisa sampai bertahan hingga saat ini. Lebay. Tapi ya emang kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah banget, channel gue tuh sekarang udah sedikit lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya gitu. Ya kurang lebihnya sudah seperti awal waktu gue ngebangun channel ini dulu. Alhamdulillah banget ini sore ini cerah. Hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Ini jam berapa? Jam 5-an kurang lebih lah. Kemarin hujan terus. Kalau nggak gerimis hujan terus. Pas kemarin banget tuh terus. Nah keluar kagok. Baru sekarang sempet-sempetin bikin konten untung terang. Karena nggak tahu besok itu mau hujan lagi apa enggak. Hampir seminggu lah guys. Oh iya, by the way, insya Allah kalau emang diizinkan ada rezeki, gue bulan inilah kira-kira akhir Juni pengen beli intercom helm. Insya Allah kesampaian lah. Bingung antara tadinya kan Maxo M2. Tuh, ya tau lah Maxo M2. Terus akhirnya milih Maxo M3. Maxo M3 yang ada kameranya tuh. Tuh, terus niatan pengen di mod mic gitu. Pengen di mod mic, jadi biar suara dari helm, dari mic, dari speaker itu masuk terekam ke video gitu. Maxo M3 di mod, terus sama Redcon R1 bukan ya? Iya, Redcon R1 lah. Terus itu kan ada kameranya juga, jadi antara Maxo, Redcon R1, terus sama IP R8 kalau nggak salah. IP R8 yang nggak ada kameranya. Cuman gue masih bingung kalau IP R8 itu, yang walaupun nggak ada kameranya, bassnya jelas, tapi yang gue baca-baca itu katanya nggak universal apa gimana ya, jadi dia lebih cocok untuk boncenger aja, jadi berdua gitu loh, yang orang kebutuhannya itu nggak terlalu buat riding rame-rame, terus ngobrol rame-rame berapa rider, jadi cuman buat boncengan itu kalau pakai IPR8 itu ideal banget. Jadi ya paling ya kalau nggak Maxo M2 ya Redcon R1 kalau nggak salah itu R1 apa-apa ya yang ada kameranya. Ya antara dua itulah, insya Allah, mudah-mudahan. Tuh. Jadi selama ini kan gua kalau GPS itu lewat HP ya, terus HP-nya gua taruh tas. Jadi dengar via headset aja gitu ya. Selain itu juga buat musikan. Terus gue beli ini holder HP Group P30 di kepasang, ini belum ada 9, jadi udah bisa lah kalau baca map itu. HP taruh sini, terus bisa via intercom. Alhamdulillah, insya Allah lah kesampaian. Terus juga buat menerima telepon, buat dengar musik. Jadi ya lebih memudahkan lah, jadi bukan sekedar buat buang-buang duit, lebih ke emang bener-bener ada manfaatnya, ada fungsinya gitu. Insya Allah kesampaian guys. Kalau ada saran atau masukan atau mau kasih pandangan segala macam, atau yang udah pernah nyoba dari yang disebutin tadi intercomnya,
kasih masukan ya, kira-kira apa yang bagus intercomnya. Thank you.